Perhitungan rekapitulasi telah rampung Sabtu lalu. Dalam rapat pleno yang berlangsung hingga pukul 2, Minggu dini hari tersebut, memunculkan wajah-wajah baru yang akan duduk di kursi DPRD Kabupaten Karanganyar. Seperti di Dapil 4 yang meliputi Kecamatan Colomadu dan Mojogedang, perolehan suara untuk anggota DPRD incumbent dari Partai PDI Perjuangan, Hapsoro Eko Yuliartanto, tertinggal jauh dibandingkan dua pendatang baru dari Partai PDI Perjuangan, Joko Pramono dan Hanung Turwaji. Alhasil, caleg dengan nomor urut 1 PDI Perjuangan dari Dapil 4 harus tersingkir dari Parlemen Karanganyar. Sementara itu, tingkat partisipasi warga Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan dibandingkan Pileg ataupun Pilkada sebelumnya. Persentase mencapai 77%. Kecamatan Tasikmalaya partisipasi warga paling tinggi dengan 85,48% dan paling rendah Kecamatan Jumapolo dengan 60,27%. Ya mudah-mudahan akan menimbulkan suasana baru, kualitasnya lebih bagus, lebih baik daripada yang dahulu sudah baik, ini harus lebih baik. Semangatnya baru, mereka kan baru lahir. Banyak yang pertama kali menduduki DPRD ini. Sri Handoko menambahkan untuk pengumuman para caleg yang akan menduduki kursi DPRD Kabupaten Karanganyar baru akan dilakukan pada Mei mendatang. Pihaknya memprediksi lebih dari 50% kursi akan diduduki caleg non-incumbent. Karanganyar, Jawa Tengah, Tio Hari, Adi TV.